Nah, tuh pintunya kebuka tuh pintunya. Sayang, lihat, itu bom-bom. Cacat. Kita ketemu dia? Enggak, Ma. Ayolah. Sayang, kenapa kamu menghindari teman-teman kamu? Mereka kan juga kangen pengen ketemu sama kamu. Enggak, Pa. Mereka datang ke sini bukan karena kangen sama Lala. Tapi mereka semua mengejek Lala, Pa. Muka Lala berubah. Lala udah bukan seperti Lala yang dulu lagi. Lala malu ketemu mereka, Pa. Lala gak mau. Lala udah cacat. Lala malu ketemu mereka, Pa. Selamat datang, Tuan. Baik, Bu. Nun Lala, gimana kabarnya? Baik, Pak Ade. Lala perlu istirahat aja. Sayang. Eh, ngapain bengong aja? Bantuin tuh Ijah angkat koper. Baiknya. Petan. Lu bukannya tolongin gua dari tadi juga. Ya lah, maaf deh, Jah. Stop. Apaan sih? Gak salah, Kul. Mukanya Nun Lala cacat. Makanya mukanya ditutupin. Astagfirullahaladzim. Sok tahu lu, sok belagu, songong. Kalau ngomong seenak secongkoran lu aja. Lu gak percaya mau taruhan sama gue? Pakai ngajak taruhan. Tuh, Kul, kalau buat Nun Lala mah gak ada takutnya. Ayo. Ayo. Awas lu ya. Udah. Pertanyaan tolol kamu, sayang. Pastilah mama bawa oleh-oleh. Karena kan kesana pasti shopping. Jadi mama bawa oleh-oleh nih buat Bom. Asik. Iya, sayang, tapi mama belum sempet bongkar. Mama masih capek. Ma, sebenarnya keadaannya Lala gimana sih, Ma? Gimana ya mama ngomongnya? Susah. Bukan parah lagi, sayang. Tapi untungnya sebelum hasil operasi muka Lala, mama udah sempat shopping. Sempat ke salon. Ah, pokoknya puas deh. Kalau enggak, mama kan enggak selera shopping di sana. Menjijikan. Berarti mukanya Lala cacat dong, Ma? Iya, menjijikan.
bakal gue gendong keliling lapangan bola. Iya, bisa mencret lu gendong gue. Tukul mah orang yang mengakui kekalahan. Habisnya mau apa lagi lu? Apa perlu gue sun? Ih, sorry lah ya. Kagak mau gue rugi, tau gak? Badan lu kayak lemari gini lu. Aduh. Monyong lu. Lu juga sih lagi ngintip sendirian. Aduh. Udah deh. Jangan diterusin. Daripada ntar kita ketahuan nyonya, kita lebih berabe. Lu terus, bisa diunyeng-unyeng lu. Baru nyaho lu. Aduh. Terus gimana dong gua? Ya udah. Cepet aja yuk. Aduh, patah tulang deh gua. Berat sekali cobaan yang harus saya alami, ya Allah. Saya gak sanggup menghadapi teman-teman dengan wajah seperti ini. Mereka pasti jijik dan mencemooh saya, ya Allah. Teman-teman, maafinlah kalau mau ketemu kalian. Lala gak mau kalian takut melihat wajah Lala seperti ini. Karena Lala bukan Lala yang dulu lagi. Ibu peri. Sayang, tabahkan hati kamu. Ibu peri merasakan kepedihan dalam diri kamu, sayang. Ibu peri, Lala takut. Ibu peri jangan tinggalin Lala, ibu peri. Iya, sayang. Ibu peri akan selalu menemani kamu. Ibu peri jangan pergi jauh-jauh ya, ibu peri. Iya, sayang. Lala gak boleh sedih. Tambahkan hatimu, sayang. Lala? Lala? Siapa? Ini gue, Lala, Bom-Bom. Buka dong pintunya, gue mau ngobrol nih. Ngobrol apa, Bom? Ya, ngobrol tentang elu, ngobrol tentang sekolah, pokoknya segala macem. Sekalian, Lala, gue juga pengen tahu kejadian waktu di bandara, Lala. Gue sama teman-teman heran ngeliat sikap lu yang gak mau ketemu. Sorry ya, Bom. Kayak gue gak bisa diganggu. Gue lagi pengen sendiri. La, lu gak usah tertutup gitu dong sama gue, La. Bom, please dong. Gue lagi pengen sendiri, Bom. Gue lagi gak mau diganggu. Oke lah. Gue ngerti kok. Tadinya Mbom mau ngobrol sama Lala, Pak. Tapi Lala gak mau diajak ngobrol. Kamu harus mengerti keadaan Lala. Karena dia perlu adaptasi dengan kondisi dia sekarang. Pak, apa benar, Pak? Muka Lala bakal cacat seumur hidup. Siapa bilang begitu? Mbom cuma nebak-nebak aja, Pak. Soalnya kan Lala gak mau ditemuin. Itu berarti muka Lala kenapa-napa, Pak? Mbom. Memang wajah Lala mengalami perubahan karena proses operasi. Bekas-bekas jahitan di mukanya itu belum pulih benar. Dan semuanya itu terasa berat untuk diterima Lala. Tapi Papa yakin, dalam waktu yang tidak lama, pasti wajah Lala akan pulih kembali seperti dulu lagi. Kita tunggu aja. Karena itu, Papa perlu bantuan kamu untuk menaikkan semangat mental Lala. Ya, kita harus dukung Lala. Ya.
Ya, Pak. Jess, gue mau nanya nih, Jess. Tapi lu jujur ya? Emangnya selama ini gue gak pernah jujur apa sama lo? Jujur sih, cuma lo kan kadang suka berubah-ubah kayak bunglon. Jadi kelihatan kagak jujur. Binatang kali bunglon. Udah, rese banget sih lo semua. Mau nanya apa sih, cepetan deh. Lo kan tahu keadaan Lala sekarang. Terus, apa yang ada di pikiran lo? Ya, dulu sih gue emang benci banget sama Lala. Tapi setelah ada musibah itu dan gue tahu muka Lala cacat, ya gue kasihan sama dia. Sorry, gue potong. Lala kan belum tentu cacat. Dia operasi plastik. Terus kalau tatonya dia tambah cantik gimana? Ya, omongan gue ralat. Maksud lo? Ya ngapain gue kasihan sama dia? Kalau karena musibah itu dia tambah cantik. Bikin gear dia aja. Udah deh, gue minta lo gak usah ngomongin Lala kenapa sih. Biarin aja dia ngerenungin nasibnya sendiri. Gue setuju, biar lu gak rese. Udah. Oh ya, ntar malam gue bakal ngundang lo semua ke rumah gue. Wih, sepati. Ngetri. Pesta. Pesta. Acara apa, Jess? Ada reuni sama teman-teman SD gue. Ren, lu datang ya. Kalau lu gak datang pasti gue bakal kecewa banget. Gue bakalan datang asalkan lu minta maaf sama Bu Rini. Ya ampun, Ren, kan kemarin gue udah gak minta maaf sama Bu Rini waktu lebaran. Iya, tapi di depan gue belum kan. Ya udah, ntar gue minta maaf lagi sama Bu Rini biar lo puas. Kita makan lagi deh, yuk. Udah, makan. Udah. Kita pesta deh ntar malam. Tante Della, Ari ini, Tan. Tan? Ada apa, Ari? Tante, Ari bisa minta tolong gak, Tan? Gini nih, Tan. Ari ada PR matematika. Ari pusing banget nih, Tan. Tante bisa bantuin gak? Giliran lagi perlu, baru ingat sama Tante. Tapi gak apa-apa deh, Tante orangnya baik. Mana? Begini aja nggak bisa. Ini gara-gara kamu punya ibu tiri nggak becus nih jadi begini. Tante hebat. Baru tahu ya kok tante hebat. Tante dulu ranking di kelas. Bikinin, kamu tinggal salin aja. Oke deh, Tante. Ari sih, kalau soal salin jalan jago, Tante. Makasih ya, Tante ya. Tante Della emang baik. Baru tahu ya kok Tante baik ya? Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Apa? Udah, makasih ya, Tante ya. Oke. Sayang, hati-hati. Nanti kamu kepreset loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dong. Iya, waalaikumsalam. Wah, abis dari mana nih borong ya? Putri sama mama, Putri bantuin mama ke mall. Mas, tahu nggak? Putri tadi nolongin anak kecil yang kehilangan ibunya loh. Oh ya? Mama, kebaikan orang jangan dirupiin dong. Iya, Bu Guru, bawel banget sih anak mama. Iya, tapi kalau itu benar, papa ikut seneng kok sayang. Iya, Ma, atur makan buat papa ya, Ma. Yuk. Ari, kok main mobil-mobilan dalam rumah? Tuh kan? Kamu udah ngerjain PR belum? Ari sih udah ngerjain PR, Pa. Ya udah, kalau kamu udah ngerjain PR, jangan main mobil-mobilan dalam rumah ya, sayang ya. Iya, Pa. Iya, Ma. Dengerin tuh apa kata-kata. Iya, Ma, iya. Kari, Putri heran, biasanya kalau ada PR, Kari pusing. Iya dong, Kari kan pinter, nggak kayak kamu. Kamu tiap ada PR, nanya mama, nanya papa. Kari sombong, mentang-mentang bisa ngerjain PR cepet. Kamu kali iri, jangan iri dong. Kamu, udah pergi-pergi aja, anak kecil. Bosan, Ma.